semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Indah. Ini adalah tanggal 22 Desember. Jadi aku secara pribadi mengucapkan selamat hari ibu untuk ibu-ibu yang ada di Indonesia. Dan buat kalian semuanya, para bapak ibu, karena aku juga ibu, aku mau mempersembahkan makeup look spesial hari ibu seperti ini. Jadi ini makeupnya simple banget. Dan aku juga pakai-pakai produk-produk yang memang pas buat dipakai buat sehari-hari. Jadi buat kalian semua langsung aja yuk kita ke videonya. Oke, ini biar tes aku, akhirnya aku nggak pakai apa-apa, mungkin aku kayak gini. Dan ini aku mau memperkenalkan dulu rangkaian skincare baru aku yang kemarin udah aku coba beberapa hari ini, sekitar 3 harian udah, yaitu Crystal Lure Starter Kit. Sebenarnya aku udah pakai yang boosternya dan aku sebenarnya pengen nyoba yang lain-lain, produk yang lainnya lagi. Cuman masih bingung ya, karena kan ini skincare jadi cocok-cocokan, karena aku nyoba trial kitnya. Ini aku dapetin 3 produknya. Yang pertama ini adalah Superman Double Action Matte Micellar Gel. Ini kayak micellar water, cuman bentuknya kayak gel. Yang kedua ini adalah Superman Active Booster Essence. Ini sebelumnya aku udah punya yang versi besarnya dan hasilnya tuh benar-benar bagus. Di kulit aku kayak kenyal dan ada efek brighteningnya. Kalau kalian lihat video aku sebelumnya tuh kan muka aku kayak kelihatan kusam ya. Sekarang kelihatan lebih brightening aja. Jadi aku suka banget sama booster ini. Dan yang ketiga ini adalah ada Hydra Gel. Hydrajel ini bisa berfungsi sebagai day cream ataupun night cream. Ini yang aku suka, jadi kita nggak perlu ganti cream ya. Kalau pagi ini, kalau malam ini, cukup pakai satu aja, ini udah cukup banget. Jadi ini rangkaian skincare yang aku pakai selama beberapa hari ini. Dan untuk spesial hari ibu ini, aku mau pakai skincare ini untuk perawatan sehari-hari aku. Udah pakai micellar waternya ya. Kalau di panduannya kan dia dimasukkan ke dalam kapas. Jadi yang kayak pakai seperti kalian pakai micellar water itu loh ya, di kapas itu dimasukkan ke muka. Ternyata kalau aku pakai itu pakai kapas tuh kayak nempel-nempel kapasnya gitu. Jadi tadi aku langsung aja pakai tangan. Jadi modelnya tuh kayak gel, dia bener-bener gel banget tuh. Udah aku pakai ya yang ini, udah aku pakai lagi nggak apa-apa. Tuh dia gel dan dia meresap ke kulit. Jadi ini karena saya kalau dibuang aku langsung pakai aja ke muka aku. Aku nggak pakai kapas ya, pakai tangan aja. Terserah sih itu. Kalau mau pakai kapas juga nggak apa-apa. Kayak enak banget di muka dan dia langsung masuk ke kulit. Dan dia nggak ada efek lengketnya sama sekali ya, yang aku suka. Langsung aku lanjutkan pakai booster essence-nya. Ini sebenarnya aku punya versi besarnya dan ini udah mau habis. Aku belum review sih, nanti aku akan review di video tersendiri untuk yang ini. Dan ini enak banget. Jadi sebelumnya aku belum pakai hidrajanya ya, cuman cukup ini aja. Lalu aku day cream-nya pakai bullet line, itu pun tetap bikin enak di kulit muka aku. Tuh ini udah agak kering, jadi kayak lembab gitu kulit aku. Jadi aku langsung pakai yang kecil aja dulu. Sayangnya ini nggak ada tutupnya ya, jadi kalau mau buka kayak gini, jadi hati-hati. Waktu pertama kali aku pakai ketumpahan banyak banget, jadi aku langsung pakai di sini aja. Kalau pakai yang ukuran besar ya enak ya, ada puffnya. Jadi tinggal satu kali puff enak. Dan dia di sini ya. Oke. Jadi agak semi gel, semi cair gitu, dan dia enak banget di apply. Aku pakai tangan aja. Oke, udah aku lanjutin pakai Hydra Gel-nya. Ini yang katanya efeknya benar-benar menghidrasi kulit, jadi aku butuh ini. Sukanya lagi dia krimnya nggak padat banget ya, dia kayak ada gelnya ini itu, jadi suka banget. Kalau kayak gini tuh lebih meresap ke kulit. Ya, jadi gelnya gel agak cair gitu. Ya langsung aja ke muka aku. Kayaknya aku tengah usap dan dia ada kilau-kilaunya, kelihatan lebih glowing. Dan bedewi ini aku udah pakai sekitar 3 harian dan aku udah ngerasain dalam waktu 3 hari aja aku udah ngerasain lebih lembab kulit aku. Jadi kalau misalnya di rumah aja aku biasanya nggak pakai make up, cukup pakai skincare 3 rangkaian tadi sama dikasih bedak dikit, pakai alis, pakai lipstick, udah. Dan aku ngerasa kulitku jadi lebih sehat gitu.
Oke, udah cukup skin caranya, cukup dekat tadi aja untuk mengawali makeupan. Sekarang kita lanjut ke makeupnya. Apa kalau kalian makeupan, jangan dilupakan primer, karena itu untuk sebagai penyekat pemisah antara skincare sama makeup supaya hasil makeupnya nampak lebih menyatu sama kulit. Ini aku pakai yang dari Wardah. Ini yang bukan ya, karena sering banget aku pakai. Dia enak-enak banget ini. Dia modelnya kayak gini. Jadi tetap butuh sedikit aja. Aku taruh di daerah T-zone. Pasal hari ibu harus spesial ya, makanya aku pakai makeup yang ini super kilat, bisa jadi bisa kalian pakai juga di rumah. Ini foundationnya aku pakai Fit Me. Ini nomornya 130. Ini dari 130. Kenapa aku pakai Fit Me? Karena dia ringan banget. Biasanya aku pakai 3 puff. Kalau pakai Fit Me tuh kayak nggak pakai foundation gitu. Jadi kalau buat sehari-hari cocok. Ini aku pakai dari Makeover. Ini yang medium natural. Jadi aku pakai ke di bawah mata aku. Kita blend lagi. Hasilnya langsung kelihatan ya. Jadi kan aku punya noda gelap di sini. Memang belum cover karena dia masih medium. Ini saudara aku barusan bangun. Jadi ya kalau suaranya kedengeran ya. Udah, base makeupnya sudah mulai udah kelihatan di flawless ya. Dan karena ini spesial ribu, jadi aku maunya makeupnya simple tapi tetap terlihat cantik gitu. Jadi aku nggak mau pakai makeup berat. Jadi aku pakai lipstick dari Intan Perfect Wardah. Ini aku mau pakai 3 3-in-1, yaitu pakai sebagai blush on, eyeshadow sama lipstick. Sekarang aku mau pakai blush on-nya dulu. Kalau nggak pakai eyeliner ya, karena eyeliner ini bagus banget buat bikin muka mata kita jadi lebih lebar. Jadi aku pakai eyeliner. Oh ya, ini eyelinernya aku pakai dari Wardah Intan Perfect ya. Aku suka banget karena dia tuh runcing banget, ujungnya runcing banget. Jadi hitam. Aku pakai maskara, ini baru tetap pakai bagan dari Wardah Expert. Ini cocok banget buat sehari-hari, dia bikin lentik tapi nggak terlalu lentik banget ya, cukup lentik sama tebal tapi lumayan lah. Ini aku kalau buat sehari-hari aku biasanya sukanya pakai ini. Memang nggak bener lentik banget, tapi cukup bikin aku ada punya bulu mata gitu. Aku kelupaan alisnya, aku belum bikin alis. Jadinya kalau aku pakai, kebetulannya kalau aku makeupan itu aku dahulukan alis baru mata. Tapi karena aku tadi pakai blush on dan sekaligus dari lipstick, jadi aku mata dulu. Sekarang aku ke alis aja langsung. Ini aku pakai dari Simplicity YLU. Ini super ringan banget, jadi ini cocok. Produk yang aku pakai tadi hari ini tuh cocok banget buat sehari-hari ya, jadi sangat ringan sekali buat ibu-ibu di rumah. Jadi kalau mau tampil cantik di rumah bisa pakai ini. Ini dia modelnya kayak gini, bisa diputar-putar tadi ya.
Jadi warnanya coklat. Cukup pigmented, jadi aku langsung aja bingkai alis aku. Karena hidungku ini hidung agak pesek ya, jadi aku butuh banget nuansa untuk memancungkan hidung, jadi aku pakai dari Wahyu Palette. Sampai bilang tulisannya karena sering aku pakai, aku cuma pakai blushernya aja yang coklat ini untuk aku pakai di hidung. Pakai letter di hidung, sedikit di inner corner. Itu juga di sini. Oke, udah semua, lanjut ke lipstick. Aku tetap pakai yang tadi ya, yang ini pakai wadah. Ini nomor 9. Warnanya itu cantik banget, jadi aku suka dia warna pink. Gini, dan terakhir aku mau set semuanya pakai setting spray. Setting spraynya pakai yang dari Makeover. Tunggu bulunya kering. Balik lagi. Okay, this is final look. Jadi kelihatan simpel banget dan fresh. Ini buat sehari-hari bagus banget. Dan ini bisa super kilat kalau seandainya kelihatan tuh udah terbiasa pakainya. Dan produk-produk yang aku pakai tadi pun produk-produk yang memang bagus pakai buat sehari-hari dan gak ribet. Gimana menurut kalian? Apakah kalian suka? Kalau kalian suka, bintang tolong like-nya dong. Dan kalau mau pengen aku recreate makeup look apalagi, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, sekali lagi selamat Hari Ibu, dan makeup look kali ini aku persembahkan buat ibu-ibu di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Bye-bye.